Kerana saya rasa kalau kita tak mahu bergantung kepada pembelajaran dalam talian, yang ada alternatif yang disediakan oleh KPM adalah TV pendidikan. Tetapi saya rasa setakat ini, TV pendidikan ini adalah amat kurang memuaskan. Saya telah mengikuti jadual yang disediakan oleh KPM untuklah program TV pendidikan di TV OKRTM dan juga Astro Tutor TV dari 5 November tahun ini hinggalah 12 November. Jadi lebih kurang 1 minggu. Dan inilah dapatan saya. Pertama, untuklah tingkatan 6, hanyalah 3 subjek, mata pelajaran yang diajarkan, iaitu fizik sebanyaklah 55 minit, ekonomik sebanyaklah 27.5 minit dan sejarah untuk 27.5 minit. Itu sahaja untuk tingkatan 6. Lagi teruk adalah tingkatan 2. Dalam tempoh masa 5 November sampailah 12 November ini, tiada mata pelajaran dalam channel-channel yang saya sebut tadi. Berbanding juga dengan sekolah rendah, situasi yang sama. Tahun 1, darjah 1, hanya satu mata pelajaran yang disiarkan, iaitu matematik yang sepanjang 30 minit. Di sekolah rendah, untuk tahun 1, untuk darjah 1, satu minggu sepatutnya seorang murid bolehlah belajar belajar matematik sepanjang 300 minit seminggu. Tetapi dalam TV Pendidikan 3, kita untuk tahun 1 hanya 30 minit yang disediakan. Sama juga untuk tahun 3. Matematik 30 minit seminggu. Bahasa Melayu 150 minit seminggu. Bahasa Inggeris 30 minit seminggu. Jadi untuk seminggu, tahun 3, program yang disiarkan itu adalah sebanyak 210 minit seminggu. Berbanding dengan tahun 1, saya rasa ini agak baiklah. Tetapi bayangkan untuk tahun 3, satu minggu kalau mereka berada di sekolah, jadual untuk mereka belajar adalah sebanyak 1,500 minit seminggu. Jadi apabila kita berbanding 210 minit seminggu dengan 1,500 minit seminggu, kita tahu bahawa ini program TV pendidikan ini sangat-sangat tidak memuaskan.